Halo kebretani, petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos kebretani di seluruh Indonesia balik lagi di channel YouTube Sonagi Indonesia. Yang mana dalam video kali ini kita akan memberikan sebuah pandangan harga untuk seminggu ke depan atau bisa dikatakan minggu kedua bulan Januari 2023. Tapi sebelumnya kita rekap dulu untuk harga mulai dari awal tahun hingga 10 hari di tahun 2023 atau bisa dikatakan tanggal 10 Januari hingga tanggal 1 Januari hingga 10 Januari kita rekap dulu. Untuk tanggal 1 harga bawang merah cukup lumayan bagus yang mana harga dari para petani bisa mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram. Terus pada hari kedua dan ketiga harganya juga masih cukup lumayan stabil di angka 25 atau Rp26.000 per kilogram. Terus pada itu karena berpengaruh karena curah hujan di awal tahun, akhir tahun hingga akhir tahun 2022 hingga du, awal tahun 2023 curah hujan yang tinggi sehingga harga bawang merah pada tanggal 1, 2 dan 3 merangkak naik karena pasokan di pasar yang begitu menurun karena pemrosesan bawang merah yang begitu amat-amat sangat sulit. Terus pada tanggal 4 sampai ke tanggal 7 atau minggu pertama akhir minggu pertama harga bawang merah mulai kembali tidak stabil untuk harganya. Itu untuk rekapan di minggu pertama bulan Januari kali ini. Jadi untuk harga dari para petani untuk di akhir minggu pertama yaitu sekitaran 21 hingga Rp24.000 per kilogram untuk yang kualitas bagus masih mendapatkan harga Rp24.000 per kilogram di akhir minggu pertama atau bisa dikatakan harganya masih cukup lumayan bagus. Dan 3 hari terakhir ini harga bawang merah mungkin dari berbagai daerah harganya juga berbeda-beda ada juga pasar yang pasokannya tinggi sehingga harganya tidak begitu mumpuni atau tidak begitu kuat tapi untuk kisah harganya rata-rata sekitar masih sekitar 24 atau 25 ribu rupiah per kilogram untuk harga pasokan pasar di awal minggu kedua bulan Januari atau bisa dikatakan tanggal 7, 8, 9 sampai 10 harga bawang merah kembali tergoyah dan cenderung lebih sepi untuk di beberapa pasar kalau pandangan kita hanya satu pasar mungkin harga bawang merah bisa dikatakan naik turun tapi untuk Pasar-pasar tertentu masih cukup lumayan bagus, seperti di Yogyakarta, kemudian Solo, daerah Seragen, maupun di daerah Magelang. Itu juga masih cukup lumayan bagus, harga pasokannya pun masih cukup lumayan tinggi sekitar 26 atau 27.000 rupiah per kilogram. Jadi untuk yang di sana mungkin dari para petani masih bisa mengambil harga 23 atau 24.000 rupiah per kilogram. Terus mengenai pandangan harga pada minggu besok atau minggu kedua bulan Januari 2023 yang mana untuk awal-awal seperti tadi, untuk tanggal 11, 12, atau 13 nantinya harga bawang merah untuk perkiraan kita masih belum begitu stabil karena curah hujan cukup tinggi sekali pemprosesannya yang lumayan menguras waktu sehingga bawang merah pun tidak begitu bagus meskipun pasokan sedikit tapi kalau bawang merahnya kurang begitu bagus pasti harganya juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat itu menurut pandangan kita tapi berbeda dengan pasokan yang berkurang dari berbagai daerah yang penghasil bawang merah tapi pemprosesannya juga lumayan bagus tapi Pasti harganya juga cukup bagus karena konsumen juga pengen bawang merah yang bagus. Terus pada akhir minggu kedua untuk perkiraan kita, bawang merah masih cukup lumayan tinggi tapi masih ada naik turun. Untuk sekitaran tanggal 15 mungkin harga bawang merah stabil dan lebih cenderung naik tanggal 15 Januari tapi untuk yang tanggal 17, 18, 19 harga bawang merah masih bagus tapi cenderung turun untuk kisarannya di akhir minggu kedua pada akhir minggu kedua harga bawang merah mungkin masih sekitar 20 hingga 23 ribu rupiah per kilogram ini pandangan kita tentang prediksi itu Bukan tentang hitung-hitungan naik turunnya, tapi juga melihat di berbagai daerah untuk yang panen itu dari daerah mana saja. Jadi kita telisih pasokannya dari daerah mana saja. Antara tepat tidaknya ya tergantung cuaca, cuaca juga, karena untuk curah hujan yang tinggi, pemrosesan bawang merah dengan kualitas bagus itu juga sangat jarang sehingga para bos-bos biasanya memberikan maksudnya dengan pemrosesan yang bagus penjemuran yang maksimal seperti di diberi tutup untuk gudangnya diberi tutup plastik sehingga bawang merah pun masih bisa terjemur untuk di musim penghujan itu untuk pandangan kita untuk kisaran harga di minggu kedua masih cukup lumayan bagus sekitar 20 hingga 24 ribu rupiah per kilogram itu untuk harga dari para petani tapi untuk harga pasokan tergantung pasarnya karena kalau kita menentukan sekarang untuk harga pasokan pasti belum begitu bisa karena naik turunnya pasokan itu juga tergantung antara dari para pedagang ke pasar itu juga sendiri. Itu untuk pandangan kita semoga bermanfaat untuk para bos kebretani sekalian. Kalau ada yang kurang pas bisa ditanyakan melalui kolom komentar Kebretani Petani Indonesia pasti jaya.